Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Rian Reti. Jadi di video kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang kegiatan saya sehari-hari di tempat kerja saya. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe dan like, dan matikan loncengnya biar terus update video-video terbaru dari kami. Ya, seperti itulah teman-teman tempat kerja saya. Jadi saat ini saya sedang berada di atas bukit teman-teman. Jadi saat ini saya sedang mengupas topsoil untuk mengambil batu teman-teman, karena saat ini musim hujan. Jadi kita butuh banyak batu untuk pengerasan jalan. Dan seperti itu teman-teman, saya ini di atas ketinggian ada 1000 mungkin di atas permukaan laut ini. Dan di bawah sana ini teman-teman, Paldopi atau tempat pabrik imit yang tertutup awan. Di sini sangat dingin teman-teman, karena kita lebih tinggi daripada awan ini teman-teman. Teman-teman bisa sendiri ini awan di bawah saya. Saat ini sudah sore teman-teman, dan saya masih di atas bukit tempat saya buka topsoil kemarin ini, dan sebagian sudah diturunkan batunya ini teman-teman dan diangkut ke tambang untuk pengerasan jalan. Karena sekarang sudah panas, sudah 2 hari ini sudah panas teman-teman, jadi kesempatan kita untuk perbaikan jalan. Jadi di bawah sana ini teman-teman, Paldopi kelihatan dari sini. Dan mungkin malam nanti saya coba ambil gambar teman-teman, biar lebih jelasnya. Kelihatan Paldopi sudah kayak kotak kecil begitu. Jadi seperti ini teman-teman. Dan ini yang saya pakai buat menurunkan batu ini teman-teman. Dan di bawah sana ada Hexa juga yang loading ke ATT atau Arctic. Jadi sekarang sudah jam 5 lewat ini. Sudah mulai gelap. Jadi seperti ini sudah teman-teman, kalau melihat di tambang. Nah, jam 5:30 kita istirahat lagi buat makan malam dan sholat maghrib. Jadi seperti ini teman-teman, Paldopi terlihat dari atas bukit. Jadi mohon maaf ini karena kameranya tidak bagus ini. Jadi buram teman-teman, jadi tidak terlalu jelas kelihatan ini. Jadi seperti ini sudah Paldopi sudah mulai kayak kota kecil begitu teman-teman. Jadi aturan di sana ini teman-teman, pelabuhan PT IMIP. Jadi teman-teman, seperti inilah saat kita muat batu atau kuari ini. Selanjutnya akan dibawa ke tambang untuk
udah ngerasain jalan. Karena sekarang lagi musim hujan. Tapi karena saat ini panas, jadi kesempatan untuk memperbaiki jalan. Seperti teman-teman, batu-batu yang kita ambil di sini. Sekarang saya bawa ini teman-teman karena alat saya jadi lagi breakdown, jadi saya bawa breaker lagi untuk memecahkan batu. Jadi disinilah tempat kerja kami teman-teman. Jadi tempat saya kemarin itu pas hujan-hujan di tempat kuari itu teman-teman, jadi tambangnya di sini. Jadi batu-batu yang kami buka kemarin itu dibawa ke sini untuk pengerasan jalan. Dan di depan ini pengerasan jalan ini teman-teman, ada loser sementara perapikan batu yang dibuat sama Artik tadi. Jadi sekarang saya lagi traveling ini teman-teman. Jadi breakernya ini akan dibawa ke proyek yang lain. Oke, sampai di sini dulu video dari kami. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan mensupport channel kami. Dan ikuti terus teman-teman video dari kami, karena kami akan terus memberikan informasi tentang seputaran pertambangan nikel yang ada di Morowali ini. Jadi sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.